Kita tes batu baterai ini ya, 53 meter dengan menggunakan uklik ya. Kita lihat ya batu baterainya. Semoga green pelurunya dapatnya bagus dan pelurunya rapi. Kita lihat ya. 53 meter. Oke. Mantap ya, cukup bagus untuk sebuah uplik dengan peluru kiloan dari jarak 53 meter ya. Kita lihat ya. Oke, ini upliknya siap fiction dengan teleskopnya hanya 4x20 GSR ya, fix ya, 4 kali pembesaran. Ini senapan tikus tapi cukup oke lah untuk 53 meter. Ini larasnya kemarin saya ganti menggunakan 12 alur. Asalnya standarnya 9 groove ya, 9 alur 70 cm udah 9. Laras murah meriah, teman-teman. Hanya berapa ya? 100 ribuan. Tahun 2020 saya beli. Tapi belum sempat saya ganti, baru hari ini saya ganti. Kemarin, Ding. Ya. Begitulah. Oke. Ini sebentar, saya cari. Oh, itu di situ batu baterainya itu, teman-teman. Itu ya, sebentar saya pause dulu ya, sebentar. Kalau yang atas ini bekas PCP bolong ya, ini kelihatannya kena bawah sini nih, sini atau kena sini lagi ya. Iya, oke, cukup bagus lah ya untuk 53 meter. Salam satu laras, teman-teman ya, dengan budget yang minimal. Senapan saya dulu beli harga 660.000 ya. Terus larasnya 100, teleskopnya 58.000, pelurunya 65.000. Senternya ini berapa? 150 kalau nggak salah. Oke. Salam satu laras, teman-teman ya. Murah meriah untuk unit untuk nembak tikus cukup oke. Siap fiction.